Laki lu tadi kemana, Pak? Pergi buru-buru. Kayak orang takut ketinggalan kereta. Mau ke Pulau Gadung. Adanya masuk rumah sakit. Sakit apaan? Tipes. Ya Allah, semoga cepat baik ya. Amin. Rajin amat kok. Iya dong, emang elu. Sulai kemana, Pok? Pergi tadi pagi-pagi. Wah, rajin amat Sulai nyari duit. Bukannya nyari duit, tengokin ada yang sakit di Pulau Gadung. Kirain kerja. Terbalik itu bego. Buset. Sayangku, sayang. Apa sih bang? Gue lagi nyuci. Udah, parah melulu. Gue mau berangkat kerja. Ada panggilan dadakan. Kerja di mana bang? Di Kementerian Pekerjaan Umum. Ah? Abang jadi anak buah menteri? Iya, cuma bagian lapangan. Gajinya gede nggak? Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya doa kita dikabuli sama Allah ya bang. Ya udah, aku mau berangkat kerja dulu. Ntar gue diomelin Pak Menteri. Ya udah, hati-hati ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, yuk. Lu ada di rumah enggak? Di rumah nih, kenapa? Gua nyariin si Neng. Di WA enggak dibales, di telepon enggak diangkat. Lagi keliling kali, cari konsumen. Bang Erik. Bang. Kalau lu udah kagak cinta lagi sama gua, pulangin gua ke emak gua. Pulangin gua ke emak gua. Pulangin gua ke emak gua. Kenapa dia dipanggil malah lari? Lah, lo Rik, mau kemana? Tumben pagi-pagi udah rapi. Mana wangi banget ke kuburan baru. Kerja dong, kerja. Kerja di mana? Gue baru mau ke rumah lo, mau ngajakin mancing. Sorry bro, time is money. Gue harus nyari rezeki. Emang lo kerja di mana? Kementerian Pekerjaan Umum. Wah, enak lo. Gue ikut dong. Bukannya lu mau mancing. Udah, gua jalan dulu. Siangan ini. Sombong lu.
cantik, mau kemana nih? Eh, Abang Ompong, mau ke rumah Pak Epa nih. Wah, kebetulan kalau gitu. Kita bareng apa? Ih, enggak ah. Nanti kalau suami saya tahu, Bang Ompong bisa didor. Udah deh, enggak usah deh. Saya duluan aja. Itu kan Bang Erik, lakinya Po Sarah. Ah, bukan. Ah, tapi kok mirip ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Pian? Sule ada kok. Kagak ada, pergi dari pagi. Pergi kemana ya? Rumah adenya ke Pulau Gadung. Waduh, gue baru mau ngajakin mancing. Ah, lu bukan ngajakin kerja, malah ngajakin mancing. Gimana sih lu? Kerjaan mah banyak kok, gimana gaji kagak ada. Yaudah, gue mancing sendiri aja dah. Gue pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kesini gak sih Neng? Gak ada yuk. Eh, Teh Ayu, dari mana? Dari tadi nyariin si Neng. Telepon Teh. Udah, di telepon gak diangkat, di WA gak dibales. Gak punya kuota kali, maklum. Namanya orang hidup sendiri, daripada buat beli kota, mending buat makan. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dari mana aja sih Koneng? Di telepon gak diangkat, di WA gak dibales. Kota habis Bu Ayu, HP gak aktif. Maklum, saya nggak ada ngasih duit. Tuh, gue bilang juga apa Teh Ayu, dia nggak punya kuota. Terus, kagak boleh begitu, Sarah. Oh, Sarah, tadi saya lihat Bang Erik kerja. Alhamdulillah, Neng, sekarang mah laki gue kerjanya enak. Di Kementerian Pekerjaan Umum, jadi anak buah menteri. Oh, gitu. Waduh, alhamdulillah atuh ya. Bisa jadi orang kaya, Po. Kalau gitu nggak usah ngontrak lagi, ngambil Perumnas aja. Masa Perumnas apartemen dong, yang paling atas, lantai 40 gitu. Kalau gerah tinggal buka kaca, biar adem. Ah, masa sih, Po Sarah? Tadi Bang Erik lagi gali lubang di pinggir jalan. Hah? Yang bener lu, Neng? Kagak mungkin, ah. Jangan fitnah lu, Neng. Ya Allah, Po Sarah, ngapain saya bohong? Ayo tuh kalau mau dianterin, kalau nggak percaya mah. Ayo, anterin yuk. Maafin aku ya istriku, terpaksa aku bohong. Aku cuma pengen kamu bahagia. Aku cuma pengen kamu nggak marah-marah terus sama aku. Terpaksa aku bilang kalau aku kerja jadi anak buah menteri.
Padahal mah kerjaan aku hanyalah seorang kuproy. Dikisahkan dari seorang manusia yang terlahir sempurna, namun ada sifat yang membedakan setiap manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang rendah hati, ada yang tinggi hati, ada yang lemah lembut, ada yang pemarah, ada-ada saja sifat manusia. Ada kurang, ada lebih. Yang baik diuji dengan yang jahat. Lebih.